Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku di channel Tojang 127. Kali ini saya berbagi tentang cara membuat video GIF di Telegram yang bisa kita kirim ke teman kita dengan video kita sendiri yang sangat menarik dan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, gimana sih caranya? Itu sangat gampang dan mudah sekali untuk membuat GIF pada aplikasi Telegram. Tanpa banyak bicara, langsung aja kita jus ke TKP, dan ketika ada sedikit aja manfaatnya dari video ini nanti, mohon jangan lupa tekan subscribe, like, komen, serta share video ini sehingga bisa menjadi belajar kita bersama ketika banyak merasa terbantu dari video yang sangat singkat ini. Oke, langsung aja kita jos ke TKP. Pertama di sini kita buka dulu aplikasi Telegram seperti ini, teman-teman ya. Lalu di sini kita membuat GIF. Contoh saya mau mengirimkan sebuah teman saya Subaika SPD ini, teman-teman ya. Sekarang kita pilih yang menu untuk mengirimkan sebuah video ya. Kita cari video pendek, ini dia. Kita pilih yang ini, icon untuk berbagi yang ini di bawah. Lalu kita cari video yang mau kita bagiin ya. Coba di sini video pendek aja. Video oke, video ini yang sekitar 6 detik ya. Oke, ini 6 detik. Nah, caranya adalah di sini bisa kita potong. Sekarang saya mau potong dulu, kita coba bahas-bahas dulu menu-menu yang di bawah ini. Kita potong untuk mengcropnya ini, kita pilih crop. Nah, di kita bisa crop sesuai dengan kemauan kita, teman-teman ya. Saya mau crop ini videonya sampai sini. Oke, ini sebagai GIF saja ya. Kita bisa crop, saya mau ngambil yang ini aja. Oke, langsung kita tekan potong nih di bawah. Oke, dia akan kepotong. Nah, sekarang kita coba kasih ini ya, kita kasih warna ya, kita kasih warna agak kemerahan, agak kehijauan sesuai dengan kemauan kita. Kita tekan selesai ya. Kita juga bisa kasih teks seperti ini, kita kasih teks tulisan ya dan sebagainya, seperti sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, setelah itu kita tekan selesai. Sekarang untuk pilih yang di yang paling tengah yang ini, yang kayak gambar pagar. Nah, ini adalah merupakan tingkat apa istilahnya, tingkat tingkat eksplorasi, ada kontrasnya juga, keterangannya ya. Ini agak gelap teman-teman ya, ini agak terang begitu, kita bisa sesuaikan seperti ini. Nah, ini agak gelap, ini agak gelap juga, kita bisa sesuaikan ya. Oke, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kita tekan selesai kalau sudah sesuai. Lalu kita next ke icon berikutnya yang ini, yang logo kayak pengaturan. Nah, ini untuk mengatur daripada kualitas video kita. Bisa kita pilih ukuran kecil sesuai dengan kebutuhan kita, bisa kita pilih ukuran tinggi. Oke, kita tekan selesai kalau sudah sesuai. Lalu di sini rentang waktu. Nah, misalkan teman-teman nih videonya ada 1 menit nih, bisa disetting menjadi sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa menjadi 5 detik, bisa menjadi 4 detik, bisa menjadi 3 detik dan 2 detik ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita di sini pilih yang ini kan 6 detik nih. Saya pilih yang jadi 4 detik saja ya. Oke. Maka dia akan kepotong otomatis menjadi 4 detik. Setelah seperti ini, tinggal kita kirim, teman-teman ya. Tinggal kita kirim dengan mengirim yang send ini. Oke, langsung kita kirim. Yaps, gimana? Sangat gampang mudah sekali bukan terkait cara membuat video GIF di aplikasi Telegram yang bisa kita kirimkan ke sana maupun ke teman kita. Silakan buat Anda yang merasa terbantu dari video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, komen, serta share video ini sehingga disini bisa menjadi belajar kita bersama ketika banyak terbantu dari video yang sangat simpel dan mudah ini. Thank you sekron, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.